Yo, what's up guys? Jadi kali ini kita bakalan nge-showcase sebuah addon baru ya cuy. Oke, ini adalah addon SMP Season 4, wadaw. Atau Sense SMP ya cuy, wadaw. Jika kalian penasaran, mari kita mulai videonya. Untuk itu, jangan lupa di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video baru. Dan kalian bisa support channel ini dengan klik subscribe dan like agar kita menuju 1000 subscriber ya cuy. Oke, tanpa basa-basi, ayo kita mulai. Oke, di addon pertama ini adalah sebuah addon sheet anywhere ya cuy. Wadaw, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Untuk download, kalian tunggu aja dulu ya cuy. Kalian tonton aja video gua gimana cara memakainya. Oke, dan cara duduknya yaitu adalah kalian klik jongkok ya cuy. Oke, langsung aja kalian klik jongkok ya cuy. Oke, dan di sini kalian bisa lihat ini boom. Wow. Di Minecraft bisa jongkok. Wadaw. Oke, ini adalah seat anywhere ya cuy, yang sering dipakai di map Sense SMP ya cuy. Wadaw, ini keren banget sih. Wadaw. Widih, kita bisa duduk sambil berjalan. Wadaw, ini agak aneh juga sih. Waduh. Oke, kita bakalan coba duduk di atas pohon nih. Wadaw, kita duduk di atas pohon cuy. Waduh, malah di bawahnya air lagi. Widih, ini kalau pohonnya tumbang cuy. Waduh, ini kita auto kecebur nih. Oke, dan ini cukup bagus juga ya cuy. Ini sebenarnya kagak ada juga sih gunanya, tapi untuk senang-senang aja sih. Oke, kita bakalan masuk ke addon kedua ya cuy. Oke, dan ini adalah addon kedua ya cuy. Di addon kedua ini adalah tidur di mana saja ya cuy. Wadaw, dari nama addonnya aja udah Indonesia banget ya cuy. Oke, ini bakalan seru banget cuy kalau dimasukin di Minecraft, bakalan lucu banget sih. Oke, dan di sini kita bakalan coba cara tidurnya seperti tadi ya cuy. Kalian klik jongkok aja dan ini boom. Dan di sini kalian bisa tiduran tanpa kasur di Minecraft ya cuy. Wadaw. Dan di sini kita bisa lihat ada ikan-ikan yang tidur di sebelah kita cuy. Maksudnya bukan yang dekat kita lagi tidur. Wadaw. Oke, dan di situ ada biba. Wadaw. Oke, dan di sini kalian bisa download linknya di deskripsi. Jangan lupa tonton showcase-nya dulu ya cuy. Wadaw. Oke, dan di sini kalian bisa lihat widi. Oke, yang lucu dari sini cuy, kalian bisa lihat kepala gua. Widih, kocak dah. Oke, untuk addon kedua ini sampai di sini dulu dan kita bakalan masuk ke addon ketiga ya cuy. Wadaw, ini mantep banget. Jangan lupa di download ya cuy. Linknya ada di deskripsi dan itu ada biba. Dia mau ikut nge-record nih kayaknya. Waduh. Oke, dan ya di addon ketiga ini kalian bisa lihat apa perbedaannya. Kalian bisa tebak. Kalau tidak, parah banget dah. Parah banget. Waduh. Oke, dan di addon ketiga ini adalah sebuah HP detektor. Apa ya namanya? Gua lupa sih. Waduh, gua munculin aja nih. Lupa gua namanya. Waduh. Oke, dan di sini kita bakalan bisa. Oke, dan keunggulan addon ini yaitu kalian bisa lihat HP, maksudnya darah atau lobnya mob atau makhluk hidup ya cuy. Oke, dan di sini kita bakalan coba dulu. Oke, ini tadi barusan malam nih. Oke, dan di sini kita bakalan coba cari dulu mob-mob yang ada di sini ya cuy. Waduh. Mana biba tadi, biba? Waduh, bibanya hilang dong. Oke. Dan di sini kita bakalan coba spawn dulu ya cuy. Waduh. Oke, dan di sini kita bakalan coba sapi kau dan di sini kita bakalan coba pedang atau tangan kosong ya cuy, terserah. Oke, dan di sini kita bakalan Oke, dan di sini kita bakalan coba ke sapi nih.
Oke, dan ini adalah HP-nya cuma 10 ya, cuy. Oke, kita geplok aja, mana tahu bisa mati. Oke. Oke, damage-nya 9 ya, cuy. Waduh, ini keren banget dah. Ini berarti kita mengeluarkan 9 damage ya, cuy. Waduh. Oke, dan di sini kalian bisa lihat ini adalah ayam. Aduh, ini jangan lagi dah. Ini cuma 4, kasihan banget dengan Widi langsung modar. Oke, ini berlaku untuk semua map ya, cuy. Waduh, mob apa saja. Oke, kita bakalan coba Iron Golem ya, cuy. Oke, dan kita bakalan lihat dan satu sentuhan terakhir. Dan ya, apakah Widi 100 HP ya, cuy. Oke, kita geblok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 12. Oke, Iron Golem cuma 12 ya, cuy. Widih, ini cukup lama juga sih. Wadaw, kalian bisa download ini ya, cuy. Ini cukup berguna juga sih di survival jika kalian mau lihat HP-nya mob yang atau boss ya, cuy. Wadaw, ini keren banget, apalagi kalau kalian mau ngebunuh Witcher ya, cuy. Witcher kan bisa kelihatan darahnya. Waduh. Oke. Mungkin untuk penjara atau yang lainnya ya, cuy. Oke, mungkin sekian dulu, kita sudah melihat-lihat 3 Eden SMP ya, cuy. Wadaw, ini map ini Edennya kagak boleh disatuin ya, cuy. Maksudnya harus satu doang dipasang, cuy. Kalau ketiga-tiganya dalam satu map, waduh, kacau. Kagak bisa, cuy. 100% percaya aja dah. Oke. Dan sebelum menutup video, jangan lupa di subscribe ya, cuy, agar channel kita bisa berkembang agar menuju 1000 subscriber pertama. Dan mungkin sekian dulu dan sampai jumpa di next video. Semoga bermanfaat dan jangan lupa download linknya ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa. But I bet you know the color of feathers. Getting cold, but I have my own sweater. Fuck your polyester, just cotton.